Inilah bro panen kita hari ini, kutut emas yang soft ya. Ya kalau yang kemarin sudah dibeli oleh Jenderal Bintang 1 itu yang kutut emas yang super yang sebelah sana itu. Yang ini warnanya agak pudar dikit, tapi kuningnya kuningnya lembut bro, soft bro. Terus warna kepalanya abu-abunya hampir hilang ini, warna kepala abu-abunya hampir hilang, seperti hampir menuju ke putih bro. Mungkin ini kalau matanya merah bisa jadi ini emas mata merah ini, cuma ini masih emas mata hitam ini, emas yang soft mata hitam ini bro. Nah ini kalau kena itu perhatikan ya, yang satu ini kena warna matahari, kena sinar matahari warna emasnya kelihatan bro. Nah perhatikan nih, warna emasnya kelihatan banget ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman, agar channel kita bisa berkembang. Dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain ya. Dan biasakan lihat video kita sampai selesai. Assalamualaikum bro, salam lestari. Jumpa lagi dengan Agung Jipen. Hari ini kita mau panen sepasang perkutut emas ya, emas yang warnanya agak soft ini. Kebetulan saya sudah 1,5 bulan. Ini dilalah oleh induan putar juga bro. Yang kemarin yang kita panen kutut emas itu juga diasuh oleh putar. Ini juga putar bro. Ini yang asuh putar putih. Warnanya memang seperti emas juga bro. Seperti kutut emas, cuma ini yang agak soft. Kalau yang kemarin kutut emas yang tajam banget emasnya, ini agak soft bro. Nah ini agak soft ini, yang mas ini kedua-duanya putarnya betina semua ini. Nah ini burungnya gemuk-gemuk, saya lihat ini bagus sekali bro ya, kita coba aja ya. Gemuk-gemuk sehat-sehat, karena dia cuma mengasuh 2 ekor, jadi putarnya kalau mengasuh 2 ekor anak perkutut dijamin burungnya masih gemuk-gemuk seperti ini. Warnanya juga lumayan bagus bro. Ini dasarnya juga udah kuning, tapi kuningnya kuning soft. Kalau yang kemarin kuningnya kuning tajam, ini kuningnya soft ini. Nah ini nanti kita panen nanti bro. Piek ini induknya dari golden silangan kutut warna, sedangkan betinanya kita kasih muka mau coba split udan emas. Jadi ada terahnya udan emas bro. Ini warnanya juga hampir seperti kutut emas, cuma ini warnanya agak soft bro, agak soft ini. Ini juga bisa kita sebut kutut emas yang soft ini. Nah ini anak perdana langsung atas 2 ini. Nah perdana langsung atas 2 ini. Ini yang jantan, yang predisi jantan. Ini yang betina. Burungnya sehat-sehat semua, ini waktunya kita panen. Nanti kita campur yang udah dibeli Jenderal Bintang 1 kemarin ya. Nanti kita campur di sini. Di sini nanti. Nah, nanti di sini aja kita taruh di sini nanti. Kemarin kelihatannya ada yang udah nanyaan harganya ini, cuma kelihatannya harganya belum cocok. Orang Madiun kemarin yang tanya harganya. Tuh perhatikan warnanya di sayapnya. Juga kuning bro, ini juga kutut emas yang soft tapi ini. Kita bakang satu persatu bro, nanti sekalian kita lihat ya warnanya ya. Dibakang gak susah. Ini bro, ini warnanya, ini dajennya juga kuningnya agak lumayan banyak, tapi kuningnya warnanya soft ya, beda yang sama yang itu bro. Ini kuningnya warna soft,
agak. Nah ini terus kalau sayapnya seperti ini bro, sayapnya seperti ini, ini loraknya hampir separuh, yang separuh kuning yang separuh agak kehitaman ini loraknya nih. Ini bro bagus banget ya, perhatikan nih, lihat aja di belakang ini. Bagus sekali ya bro, istimewa ini. Jadi intinya di kandang kita udah muncul kutut emas tiga ya, yang satu pasang, satu ekor dari beda induk bro, beda induk ada tiga ekor beda induk. Yang satu kutut emas super warnanya kuning emas, yang satu kuningnya agak soft bro. Jajanya hampir seperti kutut golden yang ori, warnanya soft tapi kuningnya tajam ini daripada yang golden ori ya, tajam ini. Ini yang prediksi ini, yang ini yang betinanya bro ya, ini yang betinanya nih. Kita masukkan kandang. Itu barusan daya jam bunyi, bunyi itu kandang A7 kutut Bangkok, bapaknya Dewa Air ya. Nah, kita atas sini. Bismillah. Kita masukkan sini dulu bro. Nah, nanti di sini ada 6, nanti ada 6. Selanjutnya kita bakal yang jantan bro. Yang jantan lebih bagus bro warnanya. Ini yang jantan ini. Itu yang baru gacor itu kandang A7 kutut Bangkok yang mengeluarkan Dewa Air burung juara itu. Ini warnanya kuningnya tajam ya bro ya, warna kuningnya lebih bagus sekali ini, perhatikan loraknya banyak kuningnya bro daripada hitamnya, perhatikan ya dari belakang ini warna kuningnya lebih banyak dan ada warna hitamnya, hitamnya enggak full hitam, jadi loraknya hitam cenderung ke kuning-kuningan, lembut banget ini bro warnanya, lembut banget cenderung ke kuning-kuningan ya. Memang hasil crossing seperti ini bro, jadi kita memang harus sabar ya mencetak A1, F1, F2, F3, F4 di sampingnya. Nanti mudah-mudahan nih, ini kelihatannya ada terannya Bangkok juga bro, mudah-mudahan nanti suaranya bagus bro. Nanti kita tunggu aja, ini yang jantan bro. Yang ini yang prediksi kuat jantan ini. Lahirnya dari depan juga kelihatan bro, dari depan kelihatan warna emasnya nih. Emasnya lembut banget, cuma ini enggak daringan kebak. Padahal ya betinanya induknya ada terannya Majapahit. Moka Majapahit seperti mata merah induknya betina. Ini yang muncul warnanya warna udan emasnya kelihatan, yang muncul di sini yang kuat di sini warna udan emasnya bro, udan emas Majapahitnya. Nah ekornya biasa seperti ini dan dari belakangnya banyak putihnya bro. Yang emas super kemarin kan kuningnya kuning super, emasnya tajam, ini kuningnya kan kuning soft bro, perhatikan kuningnya asap banget ini. Jadi kan ya lembut banget ini warna kuningnya, lembut super lembut ini, kepalanya juga hampir ke putih ya. Ini mungkin kalau matanya merah jadinya golden putih atau golden mata merah ini. Ini sayang matanya hitam ini bro, ini sudah cenderung mau ke pudar ke warna putih bro, bukan abu-abu lagi ini bro. Bagus sekali bro ini burungnya. Ini juga pertama juga di kandang kita bro ini, pertama di kandang kita dan anak pertama dari pasangan baru juga bro. Nah, ini. Kita masukkan lagi bro, nanti lepas kemah kita enggak jadi barengan nanti. Ini bagus banget bro. Nah, alhamdulillah ini juga pertama mungkin jadi Indonesia ya, warna terbaru juga ini, warna emas yang soft, emas muda. Kita masukkan aja. Jadi di sini sudah ada 6 burung bro, yang 2 Bangkok, yang 2, yang 1 golden super kemana, yang 1 golden silangan Bangkok yang super jumbo, yang 1 kutut emas. Ini yang 2 lagi yang baru kita panen tadi juga
Kutut emas tapi warnanya soft. Yang kemarin kutut emas warna super, bro. Ini kita taruh sini, bro. Udah di sini. Nah, ada berdua di sini. Nah, ini masih tenang di sini, bro. Burungnya ini. Mudah-mudahan nanti juga kita belum ngirim foto video atau fotonya ke jenderal yang kemarin beli yang kutut gold emas kemarin. Nanti mudah-mudahan nanti kita kirim, nanti beli, bro, nanti mudah-mudahan nanti. Nanti mudah-mudahan bisa dibeli juga. Inilah, bro, panen kita hari ini kutut emas yang soft ya. Kalau yang kemarin udah dibeli oleh jenderal bintang satu itu yang kutut emas yang super yang sebelah sana itu. Yang ini warnanya agak pudar dikit. Tapi kuningnya lembut, bro, soft, bro. Terus warna kepalanya abu-abunya hampir hilang ini. Warna kepala abu-abunya hampir hilang, seperti hampir menuju ke putih, bro. Mungkin ini kalau matanya merah bisa jadi ini emas mata merah ini. Cuma ini masih emas mata hitam ini. Emas yang soft mata hitam ini, bro. Nah, ini kalau kena itu perhatikan ya, yang satu ini kena warna matahari, kena sinar matahari, warna emasnya kelihatan, bro. Nah, perhatikan nih, warna emasnya kelihatan banget ini. Seperti inilah, bro, panen kita hari ini. Dua ekor kutut emas yang warnanya soft. Semoga bisa menjadi motivasi kalian semua untuk beternak perkutut warna-warna eksotik, bro. Salam lestari.